customer-nya kita juga nggak bisa cari kemana-mana. Yang kerjasama dengan dealer, ya kita mulai dengan Samsat biasanya gitu, dan di Samsat itu kita dikasih Mario gitu, impornya dari mana, kapan itu bisa di kita cari gitu. Oleh karena itu sebelum kita cari ke sana kan kita cari dulu yang paling sederhana aja, nama BPKB gitu. Kalau dibilang jual massal gitu, ya kita pastilah Mario, kita pasti amati gitu kalau ada namanya. Ini sekarang kita angkut nama-nama penjualnya ke Irjen Kementerian Keuangan, ini nama-nama ini pegawai siapa sih gitu. Kita menduga kan ini pegawai Dirjen Pajak, tapi sebenarnya namanya udah kita kumpulin dan sore ini kita bawa ke Irjen Kemenkyu untuk dicarikan. Ada nggak nama pegawainya? Bisa jadi bukan pajak, bisa jadi istrinya, anaknya, nggak tahu kita.